Hai, klik di sini untuk subscribe. Selamat datang di Stasiun Penyelamatan Binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar diambil setelah kamu menemukannya. Ditemukan landak yang sedang bersedih. Ditemukan elang yang terluka. Seekor badak tersangkut di ban. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Sebelum lanjut video ini, klik tombol subscribe. Hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Landak kehilangan semua durinya karena sedih. Kupas kulit lidah buaya untuk membuat krim lidah buaya. Krim lidah buaya dapat membantu landak menumbuhkan kembali duri-durinya. Wow, duri-duri itu tumbuh kembali semuanya. Landak suka makan buah-buahan, sayuran, dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali.
kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Landak hidup di hutan. Sampai jumpa, Landak. Elang menabrakkan kepalanya dan mengalami benjolan besar saat dia belajar terbang. Membuat kompres es. Kompres es dapat digunakan untuk mengurangi pembengkakan. Sayapnya juga cedera. Fantastis, elang itu dapat terbang lagi. Elang suka makan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Elang hidup di pegunungan. Sampai jumpa, elang. Leher badak itu tersangkut di ban. Ayo bantu dia. Teruslah berusaha. Lalu kita hampir bebas. Lihat, leher badak itu terluka. Tanduknya juga patah. Putar gagang untuk membuat tanduk baru untuk badak. Luar biasa, badak itu punya tanduk baru. Badak suka makan semua jenis daun. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Badak hidup di padang rumput terbuka. Sampai jumpa, badak.
Wow, asrama ini terlihat keren. Wow, asrama ini terlihat keren. Wow, asrama ini terlihat keren.